kalian semua bisa membangun tenda bersama-sama. Menyelamatkan Riko dari lubang bersama-sama. Dan kalian bisa mendapatkan bendera dari lawan. Dan itu semua sudah membuktikan kalau kalian itu bisa bekerja sama. Saling membantu, itu adalah kunci dalam tim yang baik. Bapak udah tahu anggota tim saya dari awal. Kenapa baru sekarang kita didiskualifikasi, Pak? Ya, karena Bapak baru menerima peraturan baru ini. Bahwa pertandingan antar sekolah itu hanya boleh diikuti oleh anak-anak yang berada di sekolah yang sama. Gua tuh gak takut. Sebagai buktinya, gua tantang lu semua masuk rumah tua ini sekarang. Wah, ya. Bos, kita ikutan masuk. Ya iyalah, Leng. Gimana sih lo? Gimana, Sat? Berani gak lo? Duit nyasar. Yang di ujung jalan itu, iya. Kalau nggak salah, rencananya kantor papa itu mau gusur rumah tua itu, mau dijadikan townhouse. Tujuan Bapak menakut-takuti orang yang datang ke sini. Biar anak-anak tetap aman. Bapak tidak bermaksud jahat. Bapak cuma tidak tega. Kalau anak-anak yang ada di sini semuanya jadi gelandangan. Kasihan mereka ini. Sejak kecil, mereka sudah yatim piatu. Aura! Aura, kamu jangan ikut kita! Pembongkaran rumah ini agak terhambat karena dihalangi oleh anak-anak. Anak-anak. Yang terindah di dunia selamanya. Sayap sang Garuda di atas.
digusur, Pak. Tolong, Pak. Kalau Bapak masih berniat untuk mengusur rumah ini, Bapak harus lewati saya dan teman-teman saya dulu. Siapa nama kamu? Satrio, Pak. Satrio, kamu gak usah lagi. Saya juga gak berniat untuk mengusur rumah ini. Beneran, Pak. Pak, makasih ya, Pak ya. Makasih ya, Pak. Mana, Pak? Oh, saya tahu. Bapak ini pasti mau merayakan kegagalan tim asuhan Bapak ya? Tim Satrio? Pak Arya bisa aja. Saya ini mau ke rumahnya Pak Hadi, Pak. Iya, saya tahu, Pak. Pasti Bapak kesana itu karena mau bilang Bapak itu gagal membela tim asuhan Bapak. Bapak nggak terima, kan? Kalau mereka itu didiskualifikasi. Pak Arya. Saya tahu, Pak Arya itu suka main tebak-tebakan. Tapi sayangnya, tebakannya Pak Arya itu salah. Saya ini mau ngasih ini nih ke Pak Hadi. Lihat nih. Pak, maaf ya saya terlambat, Pak Faisal. Gak apa-apa, Bu. Ada Pak Arya, mau ikutan juga. Ini loh, Bu. Pak Arya mau ngasih selamat sama timnya Satrio. Kalau timnya Satrio itu bisa ikut pertandingan, Bu. Oh, bagus dong. Ya udah, kalau gitu kita langsung aja berangkat. Oh, Pak Arya, saya lupa kasih tahu. Kalau timnya Satrio itu udah ada namanya. Namanya Garuda India. Mari, Pak. Begitu ketemu sama si Satrio dan teman-temannya, langsung siramin dam, cek dulu, baru itu bulu ayam. Siap, bos. Ngerti lo berdua? Siap, bos. Bagus, jangan sampai ketahuan lo. Thank you.
aja di bubur ayam. Bukan bubur ayam, bubur anak-anak. Jangan pikir kalian bisa ketawa seenaknya. Lo semua bakal dapet balasannya dari gua. Ingat tuh. Aduh, kasihan ya. Bangunin gua. Makanya jangan jahit. Sini. Tadi cerita bapak sampai mana? Sampai bubur ayam. Iya, Pak. Sampai bubur ayam. Dimakan anak-anak. Ah, ternyata ada anak-anak ya. Ya. Dari bubur ayam. Ada surat buat bapak. Surat tanah. Ada suratnya juga. Buat Pak Toro. Bersama surat ini, saya pemilik tanah dan rumah yang Bapak tempati sekarang memberikan rumah dan tanah untuk Bapak dan anak-anak asuh Bapak agar bisa dijadikan panti asuhan. Harus mata-matain timnya si Satrio itu. Nah, dari lo berdua, siapa tuh yang mau pergi ke rumah tua? Si Bodam aja, bos. Soalnya kan dia bonceng. Gimana, Dam? Wah, gak ada ya tuh, Leng. Bagaimana kalau kita suit? Nah, betul tuh. Suit, Leng. Ayo, kuting batu kertas. Yes, gua menang. Gak bisa begitu dong. Kan gua batu, lu gunting. Menang gue. Gue yang punya apa? Gunting batu kertas kan? Oh iya benar, benar Leng. Dia kan gunting, lu batu. Dia pertama, lu kedua. Benar. Benar juga lo. Udah Leng, jangan kelamaan mikir. Mendingan lu langsung sana. Jangan sampai ketahuan, ya. Ngerti enggak? Lama banget mikir gitu aja ya. Tahu lu, Leng. Iya deh, bos. Leng. Blon banget ya dia. Gunting batu kertas. Ya menang batu lah. Eh, kalian yang gak punya sapu, kumpulin itu ya, ranting-rantingnya ya. Ayo, ayo. Tuh. Ya. Kalian yang tidak punya sapu, kumpulin ranting-rantingnya ya. Ayo, ayo sana. Kumpulin. Oke. Wah, bagus banget tuh. Uyen, Bagong. Sini, sini. Kenapa sih semuanya? Ada apa? Lihat tuh ke atas itu tuh. Tuh, sapuin itu. Buset. Bagus bener tuh. Oh, kipas beres. Pasti susah bikin begituan di atas pohon. Bukan begituan, Yen. Itu rumah pohon. Oh, itu maksudku. Itu rumah pohon yang sudah ada sejak dulu di rumah ini. Bapak sering menggunakannya untuk menakut-takuti orang yang masuk ke halaman belakang rumah ini. Nah, sekarang rumah itu saya serahkan buat kalian. Beneran, Pak? Ya. Makasih, Pak. Ya. Makasih, Pak Toro. Ya. Ini rasa terima kasih Bapak
pada kalian karena kalian sudah banyak membantu Bapak. Ya? Iya, Pak. Ya. Bagaimana kalau kita kasih tahu yang lain? Iya. Ayo, ayo, ayo. Eh, ini sapunya. Bentar, Pak. Bentar. Ya, anak-anak. Hari pagi menyambut seiring mimpi yang datang menghampiri jiwaku. Semangat baru pun telah tiba, tekadku semakin membara demi merah putih yang selalu. Mana tuh si anak dodol? Dari tadi kok belum kelihatan. Tak ada sedikit pun yang kan sulitkan langkahku untuk mencari sang juara, menembus jalan kemenangan. Karena kita adalah pasukan yang tak akan menyerah, terus berlari dan berjuang. Teman-teman, aku nemuin sesuatu nih. Masat. Apaan sih, Sat? Apaan sih, Sat? Kotak. Hati-hati, Sat. Gimana kalau isinya bom? Aduh, nyoyo. Kalau ini bom, pasti udah meledak-ledak dulu. Waduh. Ada tangga nih. Jangan-jangan mereka ada di atas. Nah, gua tahu nih. Pasti di dalam kotak ini ada buku rahasianya yang isinya trik-trik main bola. Kayak di film-film kungfu gitu loh. Tahu enggak? Nah, terus jagoannya ngambil kitab rahasia di situ. Apa? Mereka nemuin kitab trik sepak bola. Set, langsung aja buka kotaknya. Coba. Coba buka. Langsung bisa di. Set. Gimana kalau misalnya kayunya dilempar ke bawah aja? Biar aja nanti kayunya bisa rusak. Jadi bisa tahu dalamnya apa. Ya udah deh, kita lempar keluar aja biar jatuhnya lebih jauh. Nih, Kir, coba, Kir. Wah! 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 Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan sih? Gak ada siapa-siapa. Sat, Sat, itu tuh kotaknya kebuka. Oh iya. Buka, ambil. Eh, semuanya kalian. Asal kecepat, Sat. Petanya. Nah, itu pasti peta harta karunnya. Gue yakin itu peta harta karunnya yang gue bilang tadi. Kitab trik tentang bola. Assalamualaikum, Bu. Satrio pulang. Bu. Satrio? Lah, Ibu kemana aja, Bu? Dari tadi Satrio panggil nggak jawab. Ini Ibu habis beli garam di warung sebelah. Itu isinya apaan sih, Bu? Satrio lihat dong. Nanti aja, nggak sekarang. Kamu mandi aja, Ki. Tuh kamu kotor gitu. Ki? Dapetin duluan, Dam, biar kita nggak kalah. Bagaimana caranya, Bos?
petanya aja kita kagak punya, bagaimana kita mau nyari? Ya kita ambil aja petanya. Wah bener tuh, bener. Caranya bagaimana? Coba. Udah Adam, gak usah dijawab. Biar dia mikir sendiri, kita tes dia punya otak apa enggak ya. Ayo, cabut. Bapak sudah bicara dengan panitia perlombaan. Dan hasilnya, kalian boleh ikut pertandingan. Yeah! Oleh karena itu, kalian harus lihat latihan, oke? Okay? Siap, Pak. Oke, okay, sekarang kita pemanasan dulu. Ayo, Pak. Oke. Pintar. Gara-gara. Ayo pencar. Itu ada petang. Oke. Apa lagi? Next. Sinyo. Jangan di belakang ya. Ambil petanya ya. Bos, gue bosnya ikut nyamar, bos. Ngapain? Kan yang nyuruh petanya lu berdua. Gue ngawasin aja di sini, oke? Ah, gak asik, bos. Mas, seru lah. Udah, cepet lah. Tes aja lu. Sini. Yes. Yang di belakang, Gen. Oke. Semangat. Gol. Aku juga lagi menurut. Ntar gue liat dulu. Agak-agak. Kosong. Coba yang ini. Suruh apa-apa, pasti aja gak bener. Nah, apa sih? Gak bener gimana, bos? Kita aja tadi sampai nyamar-nyamar kayak begitu, bos. Kita aja lagi sial. Sial kok terus-terusan. Aduh. Si bos, ngalahin kita terus. Dam. Buset, lu ngapain sih ngerem mendadak kayak gitu? Bos, lagi. Dengar suara itu gak? Suara apaan? Sepi kayak gini. Denger deh. Tuh, kentut itu. Lu kentut. Suara apa ya? Kan sepi, denger nih. Oh iya dong. Itu apa tuh? Itu suara apa tuh? Bayang ramuan tuh. Mana? Sabun.
Waduh! Wah! Lihat kok. Kalian gak apa-apa? Oh, gak apa-apa kok. Eh, makasih ya. Lo siapa? Aku Jayen. J-A-Y-E-N. Aku baru pindah ke sini. Aku juga masuk sekolah SD Harapan Jaya. Sama kita dong ya? Lah iya. Ngomong-ngomong, ngapain lu bawa wig? Kayak penyanyi aja lu. Iya. Karena aku suka banget nyanyi. Aku juga punya cita-cita jadi penyanyi kayak papaku. Ganteng kan? Ini bapak lo! Ini bapak lo! Jangan menghina. Iya, bos. Lu bisa main bola ya? Aku pernah masuk tim sepak bola sekolahku yang lama. Tapi aku keluar karena mereka bilang suaraku jelek. Emang aslinya suara lu jelek? Gimana sih lu? Bos. Ya, sebentar ya. Kita bisa masukin dia ke tim sepak bola kita. Benar. Nah, biar tim kita lebih kuat lagi. Benar. Nah, lu jangan keceplosan menghina suara dia. Bilang aja bagus, biar dia nggak keluar dari tim kita. Benar, bos. Ngerti nggak lu berdua? Ngerti, bos. Jangan sampai salah lagi lu. Ngerti, bos. Iya. Kalian ngomongin apa sih? Enggak. Kita gak ngomongin apa-apa. Gue cuma mau bilang, gue mau ngajakin lo masuk ke tim sepak bola gue. Gimana? Mau ikut yuk? Ngomong-ngomong, kita bertiga ini seneng banget lo dengerin musik. Kayaknya sih, suara lo tuh keren banget. Boleh dong denger suara lo? Iya. Aku mau gabung sama kalian. Yes! Sekarang dengerin aku nyanyi dulu ya. Bagus banget. Mantap. Cakep suara lo. Cakep banget. Besok main bola ya. Nyanyi juga besok di sana. Siap. Bagus. Nanti kan besok kita latihan bola ya. Iya, bagus. Set. Kalau Riko, Aleng sama Bodam mau nyuri peta itu, berarti mereka tahu dong kalau kita lagi nyari harta karun. Sio benar tuh, Sat. Kita harus gerak cepat. Besok kan kita sekolahnya libur. Jadi gimana kalau kita nyari harta karunnya besok? Setuju. Setuju. Macan, ternyata aku gak salah pilih. Jung Sri memang istri zaman sepanjang masa. Sekarang waktunya buat aku nyerahin kado khusus buat Jung Sri. Tadaaay, ini dia kadonya Mas Bos. Udah tak bungkus sih, terus dihias pakai pita, pita. Sesuit kan Mas Bos? Dahsyat. Sisir. Duh, Mas Bos,
masih pakai topi. Nih, Bang Jeka si Siring udah tambah ganteng ya. Yang rapi. Ih. Ih, Mas Bos, ada kutunya. Masa sih? Nih. Ada kutunya. Kadonya kok. Ya. Ini Mas Bos. Eh? Lu kok menciut? Kagak tahu Mas Bos. Ditaruh di mari. Kok aneh kok? Kok lihat kok? Itu kan kado kita. Iya Mas Bos. Kita kejar yuk. Kita harus dapetin kadonya Mas Bos. Yuk. Yuk cepetan. Osnya. Tunggu deh. Kalau aku lihat di gambar peta ini, aku yakin banget ini tempatnya. Oh iya. Terus harta karunnya di mana? Waktu itu sih di sini ada patung. Tapi kenapa sekarang nggak ada ya? Patung. Isinya di dalamnya. Angkat. Angkat. Ada kertas. Apa itu? Itu kan. Itu tuh gambar pohon yang ada bolongannya. Oh iya. Iya, tuh. Bukan, itu bukan. Bang. Tapi itu tanda. Kita harus cari pohon yang ada tanda di tengahnya. Kayaknya di situ deh. Yuk. Barangan. Siapa yang mau nyuri? Kita cuma mau ngambil barang kita yang tertukar sama ibu. Ini yang kecil kan pasti barangnya ibu toh? Lah, terus yang gede? Itu pasti barang kita. Ya, Ko? Ya. Lagian, buat apa kita nyuri? Nggak level ya, Ko? Ya, Mas Bos. Ibarat kata, Bu ya, kita adalah Mercy dan ibu adalah O2 alias odong-odong. Sembarangan kamu yang ngomong ya! Kamu mau saja ya? Kurang kenceng. Mau lagi kamu? Rasain ya kamu ya. Kurang ajar kamu ya, rasain ya. Kalau mau mukul jangan di muka ya, di perut aja. Kamu mau lagi? Saya pukul lagi ya.
Dasar perempuan gak berbudi pekerti luhur. Coba kalau laki-laki. Ayo. Mau lagi kamu ya? Petanya ditaruh di dalam lubang itu ya. Yaudah, kita langsung manjat aja, Leng. Hah? Gimana caranya, Bos? Gampang, Dam. Lu tumpuk-tumpukan di bawahnya, baru dia naik. Oh, Bos. Si Bonam itu berat, Bos. Ya, ini lebih berat lagi. Oh, iya. Lu di bawah sama Leng, baru dia, terus gua. Gimana? Udah. Lamaan mikir lu, Leng. Ayo mikir, ayo. Ayo, Leng. Den, cepetan. Ayo. Ah, numpuk. Lu jadi sirin. Kita sebagai manusia kan saling menghormati, ya toh? Betul, Mas Bos. Ini juga semua gara-gara kamu kok. Betul, Mas Bos. Mas Bos, kok jadi nyalahin Jiko sih? Jiko kan kagak tahu kalau Ibu Goril itu bakal ngambil kadonya. Nah, tapi yang bawa kado kan kamu. Terus kadonya sampai jadi mengkeret ini kan gara-gara kamu, ya toh? Betul juga sih, Mas Bos. Kok? Itu kan anjing yang kemarin, Mas Bos. Iya, iya. Tapi tenang aja, kok. Dia diikat kok. Kalau masalah anjing, bosmu ini profesional. Mas Bos. Menghadapi anjing tipe 13 kayak gini, diplototin aja, pasti udah takut. Iya, Mas Bos. Mas Bos! Mas Bos! Tenang aja, anjingnya dikit, Bos. Iya, Mas Bos. Mas Bos! Telinga lepas, kok! Kabur, Mas Bos! Mas Bos! Oh!
Maksud peta ini. Tuh, sama kan? Oh iya. Iya, so, ada ranting-rantingnya juga. Kita kerja sama ya? Yuk. Iya, tenang. Ayo. Aduh. Luas. Aduh. Oke. Naik. Satu. Dua. Tiga. Ayo, dapat gak? Dua. Ketemu gak petanya? Bentar. Semut banyak banget ini. Ada. Kayaknya kita benar-benar harus nyari 4 gambar yang ada di peta ini deh. Baru abis itu kita bisa menemukan harta karunnya. Aura benar tuh, harta karunnya pasti diumpetin di 4 gambar ini. Dan kita harus cari 4 gambar ini. Harta karunnya setengah, Dam. Mana bisa kelihatan? Lu serius apa enggak nih? Gua yakin, gua serius. Lagian kan, gua ini lebih pinter ya daripada lu berdua. Jadi, ikutin aja lah apa kata gua. Lu gali terus. Aja lu. Gua paling pinter di sini. Cepet. Hei! Ngapain kamu gali-gali tanah itu? Waduh. Pak, kita di sini mau nyari harta karun, Pak. Katanya tuh di sini terpendam mata karun. Ya saya gali. Harta karun? Ini halaman rumah saya. Mana mungkin ada harta karun terpendam di situ? Wah, kamu harus dikasih pelajaran.
Pokoknya tanah ini harus dirapikan kembali. Gak bisa dong, Pak. Gak bisa. Kan kita di sini cuma nyari harta karun, Pak. Kalau tidak. Iya, Pak. Iya, ya, bangun, Pak. Ya, Pak. Ayo cepat beresin. Iya, Pak. Maaf, Pak. Beresin. Menurut peta ini, letak harta karunnya ada 3 langkah dari pohon ini. Satu, dua, tiga. Sini nih. Dari itu kita harus buru-buru gali, Seth. Yuk. Belum. Ini apa itu? Apaan? Baju bola. Bisa dewa, bisa dulu kebelah ke mana? Sat, bisa lagi sat. Siapa tahu ada kitab sepak bolanya. Pada Leyen, mau pikir itu kitab jurus ulat. Tapi ini semua lebih berharga daripada kitab itu. Kayaknya yang punya ini pemain bola juga deh, sama kayak kita. Kita simpen di bawah rumah pohon aja kali ya? Bener banget. Kita kan udah dapet harta karun, berarti sekarang kita tunggu pertandingan. Oke, nice. Rico. Bunga. Oke, bunga. Bola, lapangan. Oke, main sportif ya. Matahari pagi menyambut seiring mimpi yang datang menghampiri jiwaku. Udah. Ayo bodoh! Shooting! Thank you.
kenapa? Oke, Nay. Jadi rumah itu sama pemiliknya dihibahkan kepada Pak Toro? Betul, Pak. Rumah tua itu sekarang menjadi tempat panti asuhan untuk menampung anak-anak yang diasuh oleh Pak Toro selama ini. Berarti Sri tinggal gak jauh dari perkampungan itu. Aku harus cepatnya nyari tahu. Oke. Kamu handle semua pekerjaan saya hari ini, saya keluar sebentar. Baik, Pak. Bapak benar-benar bangga sama kalian. Kalian sudah membuktiin kalau kalian itu kompak dan solid. Ngerti? Dan Bapak yakin kita akan menang, oke? Gimana nih backnya tadi? Hah? Kan Bapak bilang posisi back itu 4. Ya? Dan pada maju semua. Bapak punya tugas buat kamu. Kamu tackle si Santrio itu tuh sampai dia cedera, terus ditandu keluar. Tapi ingat, kamu harus hati-hati. Jangan sampai kamu kena akumulasi kartu, ya? Kenapa? Semuanya beres sama saya, Pak. Buat semuanya, kalian harus tetap semangat. Ini masih babak pertama. Oke, Pak. Ingat ya, formasi kita. Formasi kita 4-4-2 ya. Iya. Bola langsung kasih Rico, kamu golin. Bisa, Pak. Pokoknya kalian harus tetap semangat ya. Betul, Pak. Nanti pada mereka, oke. Kalian itu bisa, oke? Iya, berarti bisa. Bisa. Mana suaranya? Mana nih paria nih? Ya, bentar ya, bola wajar namanya main bola rebutan ya, kok. Bener, Pak. Sudah. Kalau patah bawa ke tukang bubut aja. Aduh, gimana Satrio? Tolong. Cepet. Gimana Satrio? Kenapa? Izinin saya main lagi, Pak. Kamu masih cedera. Jangan dipaksa loh, nanti tambah parah. Nanti kalau kamu kenapa-napa lagi gimana, Sat? Satrio, Bapak nggak ngijin kamu main lagi, ngerti? Nah, gimana kondisinya? Nggak apa-apa. Sat, kamu sama Papa gimana? Ijinin saya main lagi, Pak. Sat, kamu yakin bisa? Bisa, Pak. Bisa? Benar? Hati-hati ya, Sat. Hati-hati, Sat. Jadi, Bapak nggak tahu di mana si pemilik asli rumah ini? Wah, saya aja mendapatkan surat asli tanah ini, itu melalui surat.
Jadi saya juga nggak tahu pemilik asli rumah ini sekarang tinggal di mana. Oke, kalau begitu terima kasih Pak. Saya harus pamit dulu. Sama-sama. Rumah ini segera dirubuhkan, Pak. Saya yang lewat juga. Yalah. Artis. Eh, make up. Eh, itu bukan urusan saya. Udah. Don, lanjut. Udah, sorry. Sri, kalau bisa aku tinggal, aku, Pak. Sorry ya, maaf ya. Ya lagi ya. Aku ngaku salah sama kamu. Aku nggak ada di saat Bagas meninggal. Tapi aku telah melakukan semuanya untuk mengobati. Sorry. Nah, Leng, udah. Kita harus mata-matain si Tirelnya Satrio. Lah, Ibu kemana aja? Dari tadi Satrio panggil, nggak jawab. Iya, Ibu habis beli garam di warung sebelah. Satrio kotaknya jangan ditaruh. Mantap, besok latihan bola sama gue ya. Iya, oke. Okay. Oh, mantap. Nyanyi lagi. Ya, ntar aja ya. Iya, ntar aja ya. Oh, iya. Sip. Ya, ini fotonya. Mana fotonya? Pantomim. Edian. Macan. Ternyata Ceng Sri. Sekali. Bos. Masih ada topinya. Oh iya ya. Biar juga aja. Sri. Ih, Mas Bos. Hah? Ada kutunya. Masa sih? Iya. Perasaan tadi aku udah... Mas Bos, ada kutunya kamera. Waktu itu di sini kayaknya ada patung. Sorry, Om. Ya, nanti Om ke toilet dulu, bentar. Aduh. Enggak berasa aku. Lagi? Kurang kenceng. Siap! Oke, out. Jarak. Sorry. Kali lagi, Pak. Kenapa, Pak? Rasain kamu ya. Mestinya kita sebagai manusia kan saling menghormati. Iya, Mas Bos, betul. Saling menyayangi, ya toh? Betul, Mas Bos. Loh, kok kamu betul Mas Bos terus sih? Ini semua juga gara-gara kamu kok. Gue bingung dulu. Nah itu, Mas. Anjing macam tipe 13 kaki ini. Gak usah ditakutin kok. Betul sekali, Mas Bos. Diprototin aja pasti dia udah takut. Hey. Betul, Mas Bos.
Mas Bos! Selamat.